modal dewe, modal dewe. Halo teman-teman, selamat siang. Sabtu yang berbahagia hari ini. Di Terminal Arjosari ada tamu spesial, yaitu 23 DD, armadanya Pak Ririn dari Madura. Ini 23 DD Sweet Class ini mengisi lane Malang Bogor. Dan ini menggantikan armada 26 DD atau Braling ya. Braling sementara lagi ada perbaikan atau maintenance. Jadi pakai armada 23 DD untuk ke arah Bogor. Keren banget ini armada nih Pak Ririn ini. Soalnya apa? Ada pernak-pernik yang berada di ban. Keren banget. Oke teman-teman, jadi di depan ini itu armada pengganti Braling atau 26 DD tujuan Bogor yang digantikan 23 DD Sweet Class. Antep banget, cakep banget ini teman-teman. SR2. Ini armada lagi dibersihkan sama Cak Abut ya. Keren. Nanti kita lihat interiornya di dalam. Kita keliling-keliling bodi dulu. Ini armada Sweet Class dari Malang. Itu harganya harganya 570K atau 570.000. Oke, kita bareng-bareng lihat interiornya Sinar Jaya Sweet Class Malang Bogor. Ini Sinar Jaya 23 DD teman-teman semua. Kita lihat bareng-bareng interiornya Sweet Class, harga tiket Rp570.000. Jadi kabinnya seperti ini teman-teman. Ini ada iPad-nya, ini ada tombol-tombol buat pintu, buat lampu, semuanya di sini. Pernak-pernik Pak Ririn ini. Jadi sekolah libur ah? Iya pak. Oh, anaknya Mas Topan ah? Ini total seatnya ada 22 kabin untuk Sweet Class. Mas Topan ah, gua. Toiletnya di sini di atas. Toiletnya ini bersih teman-teman. Ada tempat buat seduh kopi. Ini dispensernya, ini kopinya, cupnya di atas ini. Disarankan buat teman-teman semua, kalau aku sih kalau pengen naik yang Sweet Class itu duduknya di sini, nomor 3, nomor 4. Duduk. Tapi nggak boleh loncat-loncat tuh ya. Nomor 3, nomor 4 di sini, teman. Halo. Ini harga tiketnya Rp570.000. Di sini tempat minum, tempat snack. Di sini ada kabel USB tapi tidak boleh buat charge power bank ataupun yang lain kecuali HP ya. Enak kalau duduk di seat nomor 3 dan 4. Dan gimana kalau duduk di seat belakang? Ayo kita bareng-bareng ke seat nomor belakang. Ini berdua lo bisa.
seat yang nomor berapa ya? Nomor 7. Nah, ini yang paling belakang, teman-teman. Nah, kalau belakang seperti ini, wah longgar banget, teman-teman. Aduh. Speed class. Armadanya resik, wangi. Ada iPadnya juga. Serambu, jika ingin menutup serambunya, serambu aja. Kayak kamar pribadi. Kamu di belakangku, enggak? Dari stiker aku. Berapa pak ongkosnya? 570. Anu pak, soalnya pas itu 31 tapi 32 kamar ya. Anu, saya kan pengurusnya. Kalau kantornya Sinar Jaya di mana pak? Kantornya masih enak ini. Mau jadi super bis ya di Mendi? Oke, buat teman-teman yang mau naik Sinar Jaya Suite Family atau Suite Class, nanti dapat free sendal ya. Ini buat di dalam kabin atau nanti buat istirahat, kan pokoknya satu kali pakai ini ya. Bisa dibawa pulang juga teman-teman semua. Ini Sinar Jaya. Harga tiketnya 570 untuk yang Suite Class. Suite Class tuh kayak gini. Longgar wes intine yo. Kamar pribadi lah aku ngarani ya. Terus untuk yang Suite Family kan isinya 2 sama 1. Itu harga tiketnya Rp450.000. Oke teman-teman, kita turun kembali ke bawah. Gimana teman-teman interiornya, cakep kan? Sinar Jaya 23DD menggantikan 26DD. Tujuan akhir Bogor dengan kelas Suite Class, harga tiketnya Rp570.000. enak ya numpak Suite Class ya, kayak kamar pribadi. Interior sudah, dalam-dalamnya sudah, terus apa lagi nih teman-teman ini? Sudah aja ya, kita balik lagi. Kita balik lagi ke double decker. Suasana terminalnya kayak gini teman-teman, sepi. Oke. Video sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung bantu subscribe di Topan Channel. Jangan lupa like dan share. Dan buat teman-teman selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok teman-teman.